Inilah tempat yang kita nantikan. Parking di situ, tempat reception itu. Lepas itu tempat perkemahan situ, homestay tuh di bawah. Punya syok, geng. Pengalaman yang saya tidak pernah lupakan. Oke, guys, kami sekarang berada di daerah Kyulu. Oke, hari ini saya akan bawa kamu satu tempat yang paling cantik, paling original, paling sejuk, dan apalagi yang mau cakap tuh? Paling apa? Paling mantap. Paling mantap. Kau baru mau ikat kasut kah? Iya, Pak. Oke, ikatlah kasut kau. Jadi hari ini di sini di belakang truk ini kita kasih hadiah dengan kita punya followers di TikTok. Nanti kita antar dia. Dia pemenang itu cabutan tiket bertuah. Jadi nanti si Chelsea akan hantar ini. Ini apa? ATV. Cantik kok. Oke, kita akan pergi ke pintu gerbang dia, geng. Oke. Nah, kau tengok ah. Welcome to KRP. Stay with nature. Kyulu Rainforest Park. Mantap. Ini hari ini saya bersama dengan si Chelsea. Yeah. Kami akan menjajah banyak tempat di sini hari ini. Oke, untuk permulaan kita akan melalui tangga-tangga lah. Kan? 88 step saja turun ke bawah. Berapa step? 88. Kamu akan melalui 88 step untuk turun ke bawah. Saya kasih tahu kamu, kalau kamu datang di tempat ini, memang kamu ketagi ini tempat. Sebab apa? Sebab betul-betul original yang kamu mau. Alamak, macam ini. Uish. Mantap. Ini tangga dia. Berapa tuh, Chelsea? 88. Sekarang kan kamu dengar sudah itu sungai kan? Jam mana? Itu sungai. Saya kasih tengok kamu di depan nih. Punya reception. Oke. Di sini dia punya reception. Kamu masuk di sini, register di sini. Terus pergi di seberang sana. Homestay di sana banyak. Tempat camping semua. Kemah. Wih, kau tengok sungai dia di sini, geng. Mantap ini. Ini lama sudah kena tanam. Lama sudah kena tanam. Oh, kau tengok. Mantap. Di sebelah sana lagi. Situ lagi. Kamu tengok dia punya air. Sama-sama ke tas. I'm so lonely, broken. I'm so lonely. Oke, jom. Oke, sekarang ini Chelsea, kita pergi di mana dulu? Kita pergi trail yang pertama lah, yang paling dekat lah. Oh iya kah? Iya. Di mana tuh laluan dia? Sana. Kita pakai laluan yang satu. Ya, sebenarnya ada dua laluan. Tapi ya, udah juga sih. Tapi kalau... tapi sebelum tuh kita pergi di penginapan kita dulu. Ah, boleh lah. Penginapan ya kan? Dulu lah. Penginapan dulu. So, mantap. Cantik di sini, geng. Saya kasih view kamu di sini macam mana? Cantik di sini. Banyak pengunjung-pengunjung di sini nih sekarang. Tunggulah. Mantap. Ya, kalau kamu mau pergi sungai ini, pakai laluan ini saja. Di sini cantik tuh. Oke. Hai. Good morning. Mantap. Good morning. Oh, banyak pengunjung di sini hari ini. Maybe. Hai. Jarang berkemah hari ini, banyak activity di orang hari ini. Tuna lagi, ada healing-healing lagi di situ. Healing-healing lagi di situ. Oh, mantap. Oke. Mantap. Oke, di orang si Chelsea. Chelsea di orang di sinilah. Di sini. Cantik kan ini untuk family punya lah. Sebab si Chelsea bawa dia punya family di sini. Kalau otomatik. Nah. Nah. Kok kata
Yang ini di sinilah tempat tinggal. Nah, untuk malam ini. Ini shelter yang baru. Shelter yang baru. Jadi itu Sitomatik yang resmi shelter yang baru. Ya, jadi dia punya dewan pun sana. Ini dewan yang pertama. Dewan apa? Dewan pertama. Ya. Oh. Ini shelter yang terbesar. Yang tadi oh. Kalimpas itu dewan kedua dia. Kau tinggal apa, geng? Tempat hiking 4 km. Ini trail baru. Trail baru. Ya, dulu ada 2 trail juga. Oh. Satu kilometer. Mandi sudah? Hui, mantap. Awal pagi oh. Ya. Jadi di sini ini kebanyakan kawan-kawan kami. Ini kawan kami, di sini pun kawan kami. So mana? Asyik. Mantap. Oh. Ya. Ini, mantap. Cantik, geng. Kalau mau bawa budak-budak mandi sini ngam. Air dia tidak terlalu dalam. Betul. Jadi senang memantau. Tidak terlalu dalam dan jernih semua kan. Air dia jernih yo. Hush. Ya. Tapi kau mau rasa air bukit ke? Ya. Ah? Ada. Ada. Habis. Kurang asam. Jadi beginilah pemandangan di sini, geng. Ah, cantik 360 camera. Aduh. Dan kamu risau, geng, kuat juga tuh jembatan Persitomatik. Oh iya 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 iya. So apa di dekat sudah jatuh. Dekat sudah jatuh slipper saya. Itu nada. Hai. Oh. Jadi yang di sini penginapan semua sampai di sanalah penginapan semua. Itu di sebelah sana dia bukan chalet tapi dia bak. Oh. Tempat dari bak. Oh, oke. Okay. So dia tempat kemalah. So sekarang ini kita mau pergi mana? Sekarang ini kita pergi tengok Lentenbach. Lentenbach. Di mana jalan dia? Turun. Oh, Lentenbach. Oke, sekarang ini kita mau pergi Lentenbach. Ya. Ah, saya ikut saja ini. Dia memang ikut juga. Oke. Okay. Ah. Hai. Oke, di mana jalan dia? Oke, di sini saja. Oh, di sini saja. Ini. Kalau kita ini. Oh, ini. Oh, ah inilah tuh. Antara tarikan di sini. Ya, sebab ini benda ada pupus sudah, Bu. Mana yang anu, pupus? Sudah cari. Oh, oke, dia sempat sudah satu. Oh. Mana? Oh, itu. Oke. Kita tengok dari anu lah, ini nama dia Lentenbach Tree. Tuh nah. Ah, kasih tengok kamu. Ini satu keunikan di sini. Ah. Keunikan lah. Mana sudah tuh? Ada sana. Oh, ini kan nih, putih nih. Putih, warna putih. Ah, ini yang putih nih. Ah, ini. Itulah tuh. Tapi dia macam serangga mana kan? Serangga kan nih? Serangga lah, tapi sangat unik. Nih. Jenis serangga. Oh. Tapi yang saya tahu namanya lenten lah. Oh, oke. Oke, ini antara tarikan di sini lah. Kamu akan berpeluang tengok itu Lentenbach. Nah, banyak lagi di atas nih. Dia kalau malam berwarna kah? Tidak. Oh, tidak. Dia berwarna. Oh, oke. Cuma dia banyak jenis warna lah. Yang tadi kita tampak tuh warna putih. Iya. So, sekarang ini kita mau pergi mana? Kita pergi hiking. Kita ambil trail yang 1 km saja. Oh, di sini banyak trail yang kamu pilih. Ada 4 km. Ada 1 km, 3 km. Ada 3 km ya. Jadi hari ini nanti saya tengok kemampuan badan dia sama badan saya. Macam ngam untuk 1 km saja. Nah, kita. Tidak, saya banyak kali sudah pergi sini. Oh iya kah? Oh, jadi mana laluan dia? Kiri. Itu kanan. Oh. Oke. So, kita pergi hiking dulu. Iya. Oh. Dalam mengambil masa berapa lama tuh? First time mungkin setengah jam lah. Setengah jam? Habislah. Tapi kita slow saja. Oh. Jangan push too hard. Ya. Kalau mau training pun pasti pelan-pelan. Ya, lagipun saya bulan 7 ini saya mendaki Gunung Kinabalu. Jadi kita buat persediaan untuk Persitomatik lah. Ya. Oh, di sana yang banyak lampu itu pun untuk Ah, itu yang baru. Oh. Itu sebenarnya yang baru. Yang ini pun baru. Ini sebenarnya baru. Ini pun baru. Dia bergabung. Oh. Ini baru. Dulu belum ada lagi sini. Oh.
So kita pergi tempat dia punya hiking trail. Trail. Okay. Mengambil. Kita punya. Bukan 1.5 km kah tu? Astaga. Macam berpikir sewa kalau begitu. Kau tengok. Kita masih tipu-tipu dulu. Nanti ada orang nama naik. Astaga, kau tipu sewa kan? Ini 1.5 kah? 1.5. 1.5 km. Oke, tangga. Aduh. Macam naik gunung. Oke lah, sabar sajalah. 1.5 km. Wush. Sudahlah tiada stretch no smoke. Stressing. Penat, rehat. Oh ya. Oh, lalu anda pun macam Gunung Kinabalu. Ini. Dulu. Saya kasih cerita pengalaman saya. Ya. Sebelum ke Tarawak. Saya naik di sini. Oh iya kah? Sebelum ada tangga? Iya, belum lagi kena buat anak tangga. Oke. Okay. Belum lagi ada bentuk-bentuk begini. Oh. Kami pakai tali aja turun. Oh. Pasrah saja lah kalau jatuh tegulik di bawah dulu. Wih. Mantap po. Sebenarnya saya suka aktiviti macam nih. Oke, okay, mengambil masa dalam beberapa menit lah. 1.5 km. Wih. Ya tinggi nih. Uy. Sampai puncak. Kau rasa-rasa ada orang di atas kah sekarang nih? Tiada. Mungkin tiada. Tapi ini sesuai untuk latihan Gunung Kinabalu lah. Yes. Sebab tangga kan. Tangga saja. Oke juga kau. Saya oke saja. Air pun tidak bawa. Kita minum air sungai. Air bukit, bukan air sungai. Kami belum sampai lagi. Oke, okay, tapi kebaikan di sini kan kawan-kawan. Setakat ini saya belum jumpa lagi pacat lah. Ya. Walaupun tempat sejuk. Tapi belum ada pacat lagi. Nyamuk pun tiada kalau yang malam tadi. Kok tinggi nih. Aduh. Kami. Banyak-banyak tempat hiking saya pergi kawan-kawan. Belum pernah lagi saya. Dia punya pemegang besi kan. Paling mewah lah hiking di sini, geng. Kau pergi hiking di sini, tempat pegang dia semua besi. Kau tengok. Ah. Ujung sana. Tenaga manusia nih. Ya. Tenaga manusia. Adeh. Jadi kalau kamu peminat-peminat hiking, kamu jangan risau. Kamu ada trek di sini, ada banyak lah. Ada 1 km, ada 3 km, ada 4 km. Jadi, kami sekarang ini berhempas pulas untuk sampai ke puncak. Di dalam hidup ini kadang-kadang kita harus memilih. Sama ada kita ke kiri ataupun ke kanan. Tapi kami harus memilih ke kanan. Jom. Iya. So guys, ada kejutan. Ada kejutan untuk hari ini. Kamu tengok ah guys. Wih. Dari sini pergi ke sana. Punya macam jauh ini mau pergi. Tapi tidak apa, kita coba. Oke. Okay. Jom. I'm so lonely. Sini ngam. I'm so lonely. Oh, broken. I'm so tinggi. Oh, kurang asam. Aduh. Tinggi, iya. Ay, betul, Pak? Iya, tapi biarlah. Oh. Video punya pasal, biarlah. Si Kle bilang kok tidak gayat? Gayat. Ush, I'm so lonely. Na-na-na. I'm so... Oke. Okay. Next.
Inilah antara tarikan di sinilah. Sudahlah dapat hiking. Dia tinggi, geng. Kurang asam. Tinggi. Aduh. Kurang asam, geng. Lepas sampai sana baru saya kasih tahu lah dia punya jembatan ini di bawahnya apa. Oh iya kah? Jalan. Tambah kau gayat. Oke, selamat sudah. Koperasi nggak berjalan? Untuk tampung ini papan. Tangga. Oh iya kan, tangga saja, tangga besi itu kan? Iya. Tapi dia cukup kuat. Ini sudah lama lah. Ini kos besar ini pokok ya. Ini kos dia adalah mungkin 1 juta lebih lah. Untuk begini pendek sih lah. Kan sebab melibatkan kekuatan. Oke, kita turun. Kita akan sampai di platform yang otomatis nampak. Oke. Jadi kita sampai sudah ke ini? Kita sampai sudah. Sangat gembira saya dapat rasakan, geng. Inilah pengalaman di dalam hidup saya yang otomatis tidak pernah lupakan. Saya sampai di tempat di sini, daerah Kiulo. Oh my god. Rupanya tidak juga jauh betul. Tidak rasa. Patutlah kau excited betul bahwa saya di sini. Rupa-rupanya ini tempat cantik. Betul-betul hidden. Ya, betul-betul hidden. Jadi belum ramai yang tahu di tempat next. Betul. Lepas sampai di sini kan, geng. Kau dapat rasa yang apa tuh? Semua stres kau hilang, utang-utang kamu di bank hilang, gitu. Oke, kita pergi ke checkpoint terakhir. Platform sulap kecil-kecil. Wow, mantap. Dulu akarnya tidak begitu panjang. Iya. Ini baru-baru saja di punya akar jadi begini panjang lah. Oke. Wih, cantik kok di sini, geng. Kuma Adika. Oi kau pusanku. Apa kata video syuting sitematik di sinilah. Iya. Melo di naik tangga. Kuma Adika. Oi kau pusanku. Karatiko da'a iti suang ginawoku. Polong pusanku maya. Inilah tempat yang kita nantikan. Eh, kenapa tuh mulut kau tadi basah apa? Diam-diamlah, jangan. Oke, geng. Sekarang ini ya tadi tempat parking di situ. Tempat reception itu. Lepas itu tempat perkemahan situ. Homestay tuh di bawah. Ya, syok, geng. Pengalaman yang saya tidak pernah lupakan. Yang bagusnya di sini kan? Yang bagusnya di sini. Tempat ini sesuai untuk inilah. Kalau kan kita di dekat-dekat dengan bandar, kita bercerita, kita tidak Oke, silakan. Oke, guys, kami mau balik sudah. Jumpa lagi di channel akan datang. Bye.